كثير عشاق كريستيانو نفسه اللي لديه شعبي. Al Nassr menghadapi Monastir di Stadion King Fahd pada lanjutan Arab Club Championship. Laga tersebut lanjutan pertandingan di fase grup C yang digelar di Stadion King Fahd. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menang atas Monastir di Liga Champions Arab 4-1. Satu golnya membuat CR7 tidak pernah absen jebol gawang lawan dalam 22 musim beruntun. Ronaldo sukses menanduk bola, memaksimalkan umpan lambung di depan gawang lawan. Ini menjadi gol perdananya di musim kompetisi 2023-2024. Dilansir dari ESPN, Cristiano Ronaldo punya catatan baru. Sejak 22 musim beruntun, CR7 selalu bikin gol. Ahad afdal la'ibin irtikaz fil 'alam. Cristiano. Di Al Nassr, koleksi gol pemain berusia 38 tahun itu sudah sebanyak 15 gol dari 21 laga yang telah ia lewati. Catatan apik sang pemain ini tentu saja membuat Big Boss CR7 di Al Nassr tersenyum lebar menyambut kembalinya magis CR7. Setelah laga ini berakhir, presiden klub Al Nassr terlihat menanti Cristiano Ronaldo dari tepi lapangan. Dua orang ini kemudian saling tersenyum dan bersalaman setelah laga bubaran. Petinggi Al Nassr sepertinya benar-benar masih cinta mati atas aksi Ronaldo di klub sepanjang musim ini. Hal ini tentunya membuat para fans Al Nassr dan Cristiano Ronaldo jadi adem melihat keakraban dua pilar penting di tim berjuluk Al Alami ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis aja deh ya jawaban kalian di kolom komentar. Seru banget ya, dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi, bye-bye.